Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so hari ni Arif nak buat Shopee haul dan juga Arif nak unboxing hadiah birthday. Tada! Arif baru dapat hadiah ni tadi, cousin Arif bagi. So, hari ni mari nak buat Shopee haul pun sebab barang-barang semua dah sampai kat bawah ni. Ni. So, sekejap lagi Arif nak buka semua. Lepas tu, dah alang-alang Arif dapat hadiah kat sini. So, Arif akan buat video sekali lah, video unboxing apa yang Arif dapat hadiah birthday. Kalau korang boleh tengok video pertama Arif, video what I got for my birthday, korang boleh tengok, okay? Ataupun Arif akan letak link mungkin kat bawah, korang terus tekan je. So, maknanya hari ni kita buat dua segmen. Segmen yang pertama, Shopee haul. Dan segmen yang kedua, kita unboxing barat birthday. Ada dapat daripada Kezan Arif, Kak Long. Ada panggil dia Kak Long. So nanti, last nanti Arif akan buka. Thank you. So Arif akan buat Shopee haul dulu. Lepas tu nanti Arif akan unboxing hadiah yang Kezan Arif bagi ni, okay? Arif beli barang-barang Shopee ni waktu 2012. Dan semua harga barang-barang ni, satu ni 12 sen je. Kan, mana kat atas muka bumi ni kita dapat harga 12 sen kan? So Arif main beli je. Arif tak ingat apa barang-barang yang Arif beli ni. Ada barang untuk Mak Arif juga. So kita tengoklah apa yang dah sampai. Sebenarnya ada lagi barang yang belum sampai, tapi macam lama sangat sebab Arif beli 2012 sen itu tau. Hari ni dah 25 Disember, tak sampai-sampai lagi. So Arif buat je lah unboxing. So total barang kat sini ada 15. Kira lama jugalah nak sampai sebab Arif order 2012, kan dah 25 Disember. Dah lebih 10 hari juga kan. So Arif tak tunggu barang yang belum sampai tu, Arif terus buat video. So jom kita tengok apa yang Arif beli. So barang-barang semua ni ada dekat atas meja ni. Arif akan buka terus satu dulu, okay? So kita mulakan dengan barang yang paling besar. Yang lain semua kecil-kecil macam comel je. Okay, kita buka dulu. Dalam ni, dalam apa ni? Polystyrene. Macam nak buka? Oh, dia masuk dalam ni lah. Macam nak buka dia ni. Nampak tak dia dekat dalam tu? Kejap. Oh, ni lah dia ha. Comel, mangkuk kecil. Kejap, putus tangan. Okay, ni ha. Mangkuk kecil je. Bolehlah buat perhiasan. Comel kan, letak. Ha, ni ada lubang. Bolehlah buat perhiasan lah, letak-letak kat mana-mana kan. Cantik dia punya design. Lepas tu dia ada dua color, warna biru dengan warna hitam. Tapi dia ada lubang kat sini. Kalau nak letak kuah memang bocor lah. Mana-mana boleh letak kuah kecil kan, okay. So kita boleh buat perhiasan. Comel. Arif beli je. Okay, barang seterusnya, barang kedua, Arif buka ini. So kita tengok. Takut terbunyi barang dia. Kan semua kecil-kecil. Sekejap. Yang kedua kita dapat. Oh, ini. Tempat ni contoh. Benda ni stiker tau. So dia boleh cabut. Boleh cabut lepas tu tampal. Lepas tu ni korang boleh letak. Contoh kalau nak charge telefon, charge kat sini. Lepas tu nanti kabel ni dekat sini. So senang lah nak charge telefon. Benda tu terletak. Letak pun. Lepas tu kabel tu dia charge kat sini. Boleh lah tampal kat ini ni dengan sebelah plug ke apa, senang kan. Kalau tak ada meja ke, boleh letak kat sini. Okay, lepas tu barang yang seterusnya Kita ada ni ha. Ni tissue apa entah. So kita tengok. Oh, Bag ni pun harga dia 12 sen je, semua barang 12 sen. Bolehlah letak untuk Mak Ari, boleh letak makeup ke apa kan kat sini. Dalam dia. So dia ada lubang kat sini. Ni macam buang udara lah. Adalah macam dia kembung kan. Boleh letak barang makeup ke apa-apa. Okey lah tu 12 sen. Seterusnya kita ada. Okay, ada buka yang ni pula. Apa ya? 1, 2, 3. Tada! Sikat. Sikat ni pun 12 sen juga. Bolehlah sikat-sikat rambut. Ada main beli je. Tak tahulah. Tapi okeylah, berguna lah kan. 12 sen, okey tu. Boleh ada sikat-sikat rambut ke apa. Okay, ni baru. Warna biru. Rasa tak boleh pilih colour waktu tu. So main, dia main bagi je lah. Sebab murah kan. Ok,
Okay, lepas tu kita dapat ada, kita ambil sini pula warna kuning, dia punya packaging warna kuning. Oh, tada. Ini tu Mak Arif. Dia itu klip rambut. Ha, dah buka ke? Ha, buka lah sekejap. Ha, ni hair klip rambut. Murah je, 12 sen. Ha, lepas tu dia macam untuk 8. Macam nak buka dia? Ha, ni ha. Macam ni, rasa ketik dia. Ha, untuk pepek rambut. Okey lah tu, warna coklat. Seterusnya, kita buka packaging ni. Oh, ini. Yang ini untuk Mak Arif akan guna untuk mengait. Alah, yang dia orang pakai benang, benang kait tu lepas tu dia orang pakai jarum tu ni. Ini tempat untuk macam dia matikan lah, matikan. Contoh dia orang mengait supaya dia tak terlupa bagaimana. So kita cocokkan dia. Cocok supaya kita tahu tempat tu tempat mati. Yang macam tu dah lebih kurang kan. Kau nak tengok ke barang-barang yang Mak Arif kait? Sekejap. Arif tunjuk. Lagi Arif tunjuk kepada korang apa yang Mak Arif dah kait. Lepas tu Arif, Mak Arif ada buat small business juga untuk mengait ni. So Arif tunjuk kepada korang. Sekejap, Arif tunjuk. Aduh, barang-barang tu tak ada lah. Arif dah, apa tu, Mak Arif dah hantar. Dah hantar kat nak jual. So nanti Arif letak gambar je. Ada buat kitchen, ada buat botol air, ada kait tisu, macam-macam lah. Korang tengok je lah gambar-gambar yang dia pap letak dekat tepi demi ni. Ha, korang tengok je lah. Gambar tak ada sebab, barang tu tak ada sebab dah bawa dekat nak jual lah. Dah suruh promote. Okay, so kalau korang nak beli, korang boleh DM Arif dekat Instagram. Okay, seterusnya kita ada barang yang ini. Ini. So kita buka. Oh, hook. Ni ha, tempat cangkuk. Dia bagi 3 tau. 3 12. Ha, ni dia hook. Buat gantung-gantung. So bolehlah gantung apa-apa kat sini. Oh, ni dia. Ha, dia cabut je stiker ni. Lepas tu tampal. Lepas tu bolehlah gantung apa-apa. Gantung senduk ke, gantung apa-apalah nak gantung. Ha, kat sini. Lepas tu barang seterusnya kita ada. Tada. Oh, ada kepala plug. Ni panggil apa? Kepala plug. Adapter. Ha, adapter. Apa entah, adapter kepala plug sama lah tu kan. So hari beli je, main beli je. Bolehlah berguna nanti kan. Travel adapter. Oh, dia tulis for export only, travel adapter. Oh, untuk luar negara lah kot. Mungkin lah, kalau dia pergi melancong boleh lah bawa ni ha. Tapi dia nak melancong tak tahu tengah-tengah musim macam ni lah. Lepas tu, seterusnya barang seterusnya. Okay, ni apa ni? Ni kecil. Oh. Oh, yang inilah glow in dark tu. Kejap. Ah, oh, dia macam kalau tempat gelap menyala tu, tapi satu je berubah. Lah, ingat kan banyak lady bagi, punya satu je. So macam kita kalau kita letak ni dekat dinding ke apa, sebab dia tutup lampu, dia akan menyalalah glow in dark. Ha. Tapi ingatkan banyak punya satu. Betul lah. Ha, 12 sen boleh le. Lepas tu, barang seterusnya ada yang buat sini ni. Oh, ni ha. Mask extender. Ni ada bagi Mak Arif lah. Kan perempuan kan susah kan, sebab dia pakai tudung. Lepas tu dia kan nak sangkut susah pakai mask. So dia pakai ni lah, tempat sangkut mask. Ha, ni macam ganti cling tu lah. Okay, lepas tu ada yang buat sini ni. Yang ini stoki. Bolehlah tu buat jalan-jalan. Ha, harus ke stoki yang bawa buku lali. Ha, okey lah ni. Ha, muatlah kot. Warna putih. Dia ada warna hitam kelabu dengan putih ada masa, tapi ada pilih warna putih. Seterusnya ada unboxing yang ini. Satu, dua, tiga. Tada. Screwdriver. Bolehlah tu guna kan, itu buka-buka. Ha, senang nak bawa juga, kecil. Screwdriver ni mungkin berguna nanti pada masa akan datang. Lah tiba. Lepas tu, ada unboxing ni. Ni pun sama juga. Ni ada bagi Mak Arif juga. Ni untuk penyempit rambut juga.
So ada macam ni rupa dia. Ni dia. Design dia Ray-Ban. Warna coklat. Okay, macam ni dia buka macam ni ha. Bentuk Ray-Ban. Macam yang tadi tu, yang ni dia buka macam ni. Masih kepit. Ha. Boleh lah tu kan. Ni warna coklat, dia warna coklat. Okey, lepas tu barang seterusnya kita ada ini. Oh, ni sama dengan tadi tu. Yang ini pun sama juga dengan tadi tu. Mana? Ha, ni. Samalah ni ha, dua ni ha. So boleh lah buat tampal-tampal. Letak untuk cas senang ah. Last kali kita ada warna kuning. Lepas tu dah habis lah. Warna kuning, lepas tu kita akan boxing yang ini pula. Ha. Oh, yang oh, okey okey okey. Yang ini ha tempat ha camera protector. Ha, harap kan guna iPhone 7 Plus. So ni bolehlah guna dekat belakang kamera tu. Macam mana nak pakai pun aku tak tahu. Tapi nanti aku tengoklah macam ni. Lepas tu dia bagi ni sekali. Dia bagi dua ni. Dengan dia bagi camera protector. Bolehlah pakai dekat kamera iPhone 7 Plus ni ha. Okay, itu sajalah barang unboxing. Lepas tu, sekarang ni kita nak unboxing. Tada! Hadiah birthday yang Arif dapat tadi. Tadi Arif balik kampung. Lepas tu, Arif dah apa tu? Nak waktu nak balik tu, tiba-tiba cousin Arif bagi kat sini ha. Lepas tu, aku tengok ada banyak, ada 4 hadiah dalam ni. Ada 4 tau. 1, 2, 3, 4. Ni bag dia. Mana dia tulis kat sini? Adan happy belated birthday from Kak Long Diana. Ha, thank you. Arif ingatkan dia tak dapat hadiah lagi. So Arif dah buat video yang pertama buat I got for my birthday. Kalau korang belum tengok, korang boleh tengok. Lepas tu apa tu? Arif dah buat video tu. Lepas tu dah halang-halang ni kan. Arif dah tengah buat video ni. Arif masuk je lakan sekali video ni. Ni boleh dah jadikan sebagai kenangan. Cik. Okay, lepas tu kita nak buka yang mana dulu? Yang kecil dulu lah. Kita buka yang kecil ni dulu. Kita buka dulu yang ini. Yang kecil ni. 1, 2. Haa, ni ha. Habis dapat, apa tu? Sneakers. Oh, sneakers. Oh my god. Wah, boleh dah buat makan-makan dekat TV kan. Okay, thank you. Chocolate sneakers saya dapat. Boleh dah makan-makan nanti. Thank you. Okay, barang yang kedua habis dapat. Ini. Oh, gila. Wah. Kau tu tak ada dapat apa? Tada. Ada dapat lampu-lampu ni lah. Huruf A. Dia ada lampu tau. Ha, kat belakang ni boleh letak bateri. Huruf A. Huruf R. Huruf I. Dengan huruf A. So Arif semua ni. So bolehlah ganti. Macam sebelum ni macam kau nampak kat belakang tu. Yang tu Arif letak awan je. Dia bentuk awan. Ni ada dapat nama Arif sendiri. Wow, thank you. Boleh boleh letak bateri. Lepas tu dah boleh pasang. Boleh tukar yang tu. Yang ketiga kita ada ini. Okay, jom kita tengok. Okay, ada yang ketiga Arif dapat. Dan ini. Ini apa ni? Wow. Arif dapat Arif relax lah. Wah, Arif nak beli sebenarnya relax ni tapi belum ada masa, belum nak. Macam nak cakap eh? Belum waktu Cik nak malam nanti kan? Tapi dah dapat. Wow. Aduh. Wah, thank you. Bolehlah Cik waktu malam juga nanti. Yeah, terbaik. Memandangkan Arif sekarang yang jadi apa tu, baru nak start jadi YouTuber. Kalau nak Cik waktu malam, dah boleh. Ni dia ring light. Ni.
Wow, thank you. Sebab dia dah boleh shoot waktu malam. Nak buat TikTok, lambat lagi nak buat TikTok. Tapi boleh juga kan? Okay, saya nanti pasang kat sini. Alah, siap. Ada lighting depan ni. So sekarang dah ada, senang lah. Tak payahlah dia beli. Thank you. So barang yang keempat, kita ada yang ni. Panjang. Oh, yang ini. Yang ini. Okay, kejap. Ni stand dia. Oh my god. Wih, hari dapat dia sekali dengan stand dia lah. Okay, senang dia, nanti tak payahlah pakai tripod lama ni ha. So senang lah, nanti dah boleh ni. Dah siap ada lighting kali. Wah, thank you. Dia boleh panjang. Oh, dia kena adjust kat sini. Lepas ni dia boleh panjangkan dia. Lepas tu boleh lah pasang dia punya ring light. Tada, dah siap pasang. So bolehlah lepas ni shoot waktu malam pula. Okay, Ari dah pasang, jom kita tengok. Okay, so ni lah dia. Ari dah siap pasang kat sini. So kita buka switch. Lepas tu kita on kan dia. Satu, dua, tiga. Tada. Ha. Lepas tu kita boleh terangkan dia lagi. Wow. Lepas tu kita boleh tukar warna kan. Ha, ni warna biru. Ni warna kuning. Ni warna putih. Wow. Okay, thank you Kak Long bagi semua hadiah ni. Okay guys, itu sajalah video untuk hari ni. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Jangan lupa like, comment, share and follow Instagram Arif yang ada letak dekat description box down below, okay? Bye.